saya dan kecil atau lahir memang di Gedong, Bang. Saya dulu depan Litam rumahnya. Baik kawan. Sama Bang Dhani nih, tetanggaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya selaku pembinaan Bebas Pelimpuran Gedong. Yang saya hormati bilang Pak Dhani Taufik Rahman ya, selaku Dewan Kota Kecamatan Pasar Rebo. Mudah-mudahan beliau juga selalu ya, selalu ada di tengah-tengah kita dan selalu ada di depan kita untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian saya hormati para hadirin seluruhnya dari pengurus MPR dan jajaran Porkabi dan jajaran Lami ya, Lami jajaran, kemudian Rampi jajaran Pokadar Bebas dan jajaran FKDM dan seluruhnya ya yang saya muliakan ini. Mudah-mudahan kita saling mendoakan ya, bisa kita selalu berhubung, utamanya kita sehat selalu. Dan mudah-mudahan beliau bisa jadi DPRD ya, ya kan, perwakilan dari Gedong, ya kan, amin. Siapa lagi kita bilang tadi, dan kampung kita ini bisa menjadi berjalan dengan silaturahim jalan. Karena tadi, yang namanya silaturahim dibangun, ya kan, artinya inilah jalan rezeki, ada bisnis yang lain, kan gitu. Jadi ini saya gak panjang lebar, mudah-mudahan dengan diskusi ini manfaat seterusnya, gitu. Kok ilah beli kue putu? Gedong emang sudah hebat, marilah kita bersatu. Kenalkan dulu, saya Yaya Supriyadi, alamat saya RT 10, RW 10, Kelurahan Gedong. Tapi tinggal di RT 9, RW 10, Kelurahan Gedong. Jadi beda RT dong. Jadi KTP masih KTP RT 10, RT 10. Saya emang bukan asli Betawi, Bang. Saya dapat istri orang Betawi. Mertua saya almarhumah Cidadi, tokoh juga di abad 10. Saya sudah 25 tahun di Jakarta, dulu di Ciracas dulu. Di Gedong udah 17 tahun. Baik, karena ini diskusi saya mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ada serius dan sesah ya, serius tapi santai. Saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 pasal 6, saya mengutip poin F bahwa tujuan berormas itu adalah salah satunya adalah mengaspirasi dan bekerjasama untuk kesatuan bangsa. Jadi apa saya mengutip dari Bang Dhani tadi bahwa emang tujuannya kita ini bersatu. Istilahnya komporgas, komunikasi forum ormas gedung asik atau mungkin apa? Forum Gebe ya, Forum Gedong Bersatu. Kalau begitu ya, Gebe loh. Baik, Prokabi sendiri adalah forum komunikasi anak Betawi. Forum artinya perkumpulan, komunikasi adalah segala sesuatunya dikomunikasikan. Jadi bersatu dan bersatu, intinya itu adalah visi dan misi kita semua. Maka kami sangat menyambut baik inisiasi dari Bang Dhani. Makasih Bang, kita emang belum kenal lama tapi sudah saling ada kesamaan visi dan misi. Gedong itu kalau di Jawa Barat, saya orang Jawa Barat, maksudnya Gedong itu hebat Pak. Kalau ada anak gedongan berarti rumahnya gedong, bahkan rambutannya terbaik rambutan gedong. Nah, tapi makanya begitu saya dapat kenalan sama bini kita nih, orang mana orang gedong, wah pasti orang elit gitu kan. Tapi ternyata gedong banyak kali dikenal ya tadi itu. Ketika saya bicara di sana di Bandung, saya juga di Bandung alamat kerja Pasar Rebo, Gedong. Oh, Purwakarta bilang. Ya kan? Malah Purwakarta bilang. Jadi Bapak Bang Dhani ini adalah karena darah saya, darah anak saya itu adalah darah Betawi dan saya juga menjadi Betawi. Maka karena Betawi itu kan kayak kan ada kata Bang Anies ya. Jadi di Betawi ini adalah ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada dan lain-lain. Apalagi orang Betawi sendiri di Kanada juga kan ada Cina, ada apa. Tapi diakui dan nyaman. Saya nyaman di sini kan. Jadi makanya bergabung di Prokabi.
biasa dipanggilnya Bang Surai. Mohon izin, apa kalau FBR pada intinya kalau program segala program yang nanti bakal dikerjakan di rumah gedung ya, bukan ya? Iya. Kita dukung. Ketua juga udah kasih instruksi ke kita, apapun ceritanya, apapun programnya, dukung terus gitu. Nanti kalau menurut saya program kerja, saya pernah gabung di anak komunitas gedung ya Pak, Bang Begeng ya. Ini beliau ini teman-temannya beserta jajaran ini banyak program kerja yang bakal dikerjain Pak. Nanti biar beliau nih nanti yang program kerjanya nih ya, ke depan. Amin. Saya rasa itu aja dari FBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryadi, tempat tinggal di RT 9 RW 10 Kelurahan Gedong. Saya ingin mengajukan permintaan kepada Bapak Dekot, di mana kesenian Betawi kan nggak ada nih di Kampung Gedong. Kebetulan orang tua saya punya alat-alat musik gambang keromong. Oh. Itu gambang keromong itu patung, jadi nggak ada yang main dan nggak ada yang mengajar. Dan juga kan orang Betawi terkenal dengan seni bela diri, dan di sini juga ada ketua-ketua bela diri dari Kampung Gedong. Maksudnya biar ada kegiatan anak-anak Betawi yang kecil-kecil bisa menunjukkan ini dari Kampung Gedong gitu. Ya, yang bisa mengajar silakan mengajar, yang tadi koordinasikan tempat belajar dan pengajar siapa. Itu punya alat-alat gambang keromong juga bisa, dibawa kemana juga bisa. Bapak saya namanya Bapak Nawi. Iya, itu masih satu linting sama Bapak Atam. Iya, Bapak saya itu atasannya Bapak Ridwan Atam. Raja Lenong. Ya, betul ya. Ya, itu benar kata Bapak Ridwan, Bapak saya Bapak Nawi yang punya Lenong. Karena kebentur dia kerja di PAM, jadi Lenongnya itu enggak dilanjutin. Itu aja yang saya minta dari Bapak Dekot, supaya dilestarikan lagi budaya kita yang telah pati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebagai Ketua Rapi Lokal 07 Pasar Rebo Jakarta Timur, wilayah 05 Jakarta Timur. Jadi saya setiap organisasi selalu mempunyai ADART atau Anggaran Dasar Rumah Tangga. Dan di sana mungkin setiap organisasi baik ormas dan orsos ini sama, tujuannya sama. Mungkin dari visinya yang berbeda, mungkin misinya yang sama. Visi berbeda menurut kami tidak masalah. Tapi kalau misi, insya Allah sama. Sama-sama mengarah dalam hal kesosialan, dalam kegiatan sosial. Yang saya bahas cuma ini, jadi dalam artian kita semua ini sudah mempunyai garis besar dalam suatu organisasi kita masing-masing. Tujuan pemerintah membentuk sebuah organisasi atau banyak organisasi ini bertujuan untuk memakmurkan seluruh wilayah yang ada, terutama saya sebagai Ketua Rapil Lokal 07 Pasar Rebo Jakarta Timur. Saya berharap yang terbesar di Kecamatan Pasar Rebo kita bisa membangun ekonomi masyarakat bersama, khususnya wilayah Gedong.